Ingin nisan makam Anda kelak dilengkapi dengan teknologi mutakhir? Kini sebuah makam di Chiba memperkenalkan nisan berteknologi tinggi untuk memberi orang-orang pilihan pemakaman yang praktis. Diketahui dari situs resmi pemakaman Yachiyo Yukio no Sato, mereka telah meluncurkan sebuah batu nisan yang dilengkapi dengan teknologi Bluetooth. Nisan batu ini disebut sebagai Hikari. Hikari dilengkapi dengan fitur layar elektronik kecil. Jadi, bagi anggota keluarga yang hendak berziarah, harus membawa sebuah jimat khusus untuk mengaktifkan teknologi Bluetooth Low Energy pada batu nisan tersebut. Nanti, layar pada batu nisan tersebut akan menampilkan nama mendiang, tanggal kematian, dan informasi lainnya. Lalu, setelah peziarah pergi, layar pada nisan akan kembali ke tampilan semula. Tampilan pada layar nisan memperlihatkan huruf kanji dari Hikari yang berarti cahaya. Mungkin Anda akan bertanya-tanya, apa gunanya teknologi Bluetooth yang disertakan pada batu nisan? Alasannya ternyata sangat praktis, karena biaya pemakaman di Jepang sangatlah mahal. Teknologi ini bisa membantu meringankan beban orang banyak. Diketahui dari Sora News 24, harga batu nisan individu di Jepang bisa menelan biaya hingga 7 juta yen atau setara 964 juta rupiah. Dan itulah mengapa kini nisan komunal semakin populer. Nisan komunal ini diperuntukkan bagi mereka yang meninggal tanpa anggota keluarga terdekat atau mereka yang tidak mampu membeli sebidang tanah untuk membuat batu nisan keluarga mereka sendiri. Selain itu, biayanya juga lebih murah dan bisa menghemat banyak ruang meskipun makam ini jadi agak impersonal bagi peziarah yang ingin meratapi orang yang mereka cintai. Dengan adanya Hikari atau batu nisan elektronik ini, peziarah bisa lebih fleksibel dengan apa yang ditampilkan di layar. Staf Hikari juga dapat membuat dan mendaftarkan data Bluetooth sesuai yang Anda inginkan. Meskipun begitu, nisan Hikari ini juga nggak murah-murah banget sih, sekitar 290 ribu yen atau 39,9 juta rupiah, tapi juga tidak semahal batu nisan biasa yang harganya sampai 7 juta yen.